Kalau sedaya, monggo senantiasa kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai rasa syukur atau aplikasi kita kepada rasa syukur itu sendiri. Selamat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan ini. Jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan masalah al-khauf, rasa takut atau rasa khawatir terhadap masa depan yang akan kita hadapi. Rasa takut ini merupakan perkara yang harus ada pada diri seorang mukmin. Berkaitan dengan apa? Dengan masa depan kita nanti di akhirat. Artinya kita harus merasa takut. Apakah kita nanti itu bisa bertemu dengan Allah, diampuni dosa-dosa kita, atau sebaliknya? Makanya ikuti yang harus memiliki rasa yang seperti ini. Soalnya tiap hari pun gak ada dosa sekadar. Kita boten maksud kita ini banyak kekurangan, banyak dosa ataupun khilaf yang sudah kita lakukan. Sementara kita juga belum pasti apakah dosa-dosa yang kita lakukan tersebut itu akan diampuni oleh Allah atau tidak. Sehingga dengan munculnya rasa takut tersebut, paling tidak kita itu memelihara diri dari dosa. Paling tidak dengan rasa takut itu, kita wedi engko nglakoni dosa mari ngono gak diampuni. Makanya kita banyak minta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Niki merupakan kegiatan yang terpuji. Tapi ikuti meniku karena perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Upamani pun urusan dunia, wedi gak iso mangan ini, wedi meniku ini, segala dan segala urusan dunia. Niki nggih boten masuk. Nek wedi-wedi perkara ngoten iki boten nambah keimanan, tapi numpekno pikiran. Terus yang dimaksud dengan al-khauf merupakan perkara yang terpuji yang terkait dengan was-was atau khawatir Allah itu boten nyepuro dosa-dosa kita. Tanya itu disebutkan innama yakhsallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling khusyuk, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama itu merupakan orang-orang yang berilmu. Secara umum, para ulama itu orang yang mengerti atau orang yang bermakrifat kepada Allah. Orang yang bermakrifat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa
tafakkaru fi khalqillah, pada penciptaan Allah, sehingga para ulama itu mewakili manusia-manusia yang paling takut kepada Allah, di mana mereka adalah orang yang paling mengerti dan bermakrifat dengan Allah. Entah itu takdim dengan kekuasaan dan keagungan Allah, entah itu takdim dengan kebesaran Allah, entah juga lantaran para ulama ini takut lantaran azab Allah yang begitu dahsyat, sehingga ketakutan-ketakutan mereka itu merupakan ketakutan puncak yang mewakili hamba-hamba yang saleh. Makanya ini kepingin mendengar Allah, kepingin duanya rasa al-khawf di dalam hati, dia harus mempelajari ilmu, terutama terkait dengan kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, baik di langit ataupun di bumi. Para jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di ayat lain menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan masalah takut ini. Tapi tidak semua kudu sebutakan, soalnya ini panjang lebar, panjang dan banyak. Radhiyallahu anhu wa radhu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu semua lantaran bagi siapa saja khasyya rabbah yang dia takut kepada Rabb-nya. Terus tiang semut dikali Allah, tiang semut merasa takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, itu masuk tiang semut dilindungi. Merasa bahwa dirinya banyak kekurangan, merasa bahwa dirinya banyak dosa, merasa bahwa dirinya banyak kekurangan-kekurangan, itu penting. Jadi mboten terlalu pede dengan dirinya sendiri itu, karena kalau terlalu pede membuat dia menjadi sombong. Wah, aku ini wis akeh ibadah, aku ini wis akeh zikir, aku ini wis akeh keapian. Lah niki kebanyakan tiyang mboten berbuat sedikit tapi merasa wis akeh, ngekei sedikit tapi merasa wis ngekei akeh, ibadah sedikit tapi wis ngelakuni utawa merasa nih aku itu wis ibadah akeh. Keagungan Allah, adab
Allah, hari akhirat, hari kiamat, huru-haranya. Sehingga perkara-perkara ini membuat kita itu khusyuk hati. Allah pun menyatakan tentang yakni ini, alam yakni ladina amanu antas syakurubuhu didikrilah. Belumkah tiba masanya sampean kabehku, maksudnya wong-wong mukmin khusyuk atine, wedi atine, khusyuk iku atine kuatir al-khauf wedi karo masa depan buat akhirat niku. Soale akeh dosane, soale akeh kurange. Lidikrilah supaya sampean niku eling nang Allah. Eling niki istilah ibadah sing paling dhuwur tingkatane. Karena semua tujuan ibadah niku adalah adzikru, ingat. Ingat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah itu menimbulkan rasa takut, rasa gentar, rasa mengagungkan atau takdir, sehingga kita mungkin betul-betul dari musim khusyuk. Ini kira tujuannya keimanan itu. Dan ini harus kita perhatikan, hati si khusyuk itu bukan sekedar digawe-gawe. Hati si khusyuk itu bukan sekedar didamel-damel, tapi itu dari kedalaman hati kita yang yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah serta hari akhirat. Kalau kita tidak banyak merenungi perkara-perkara akhirat, kita tidak akan bisa khusyuk. Jadi ini dunia mawon ya tanah atuh. Makanya untuk melatih hati kita sebagus kita ini, dados tiyang sing khusyuk, dados tiyang sing wedi atau ajeh kae Allah, kaitannya dengan masa depan kita di akhirat itu adalah merenungi kaitannya dengan perjalanan kita. Dimulai dari kita nanti dicabut nyawanya, lalu kita dimasukkan ke dalam kuburan. Di dalam kuburan itu ditanya malaikat mengumumkan nakir. Apa kita bisa menjawab pertanyaan di sana? Kalau bisa menjawab ya alhamdulillah. Lah kalau gak bisa, ini harus jadi ketakutan kita. Karena jawaban kita itu sesuai dengan keimanan kita. Kalau keimanan kita lemah, ya bisa jadi gak bisa jawab. Kita di na'udzubillah ya, banyak orang itu disiksa di alam kuburnya. Lalu bagaimana orang-orang ini menunggu sampai hari kiamat? Ya kita nanti itu sih 100 tahun nunggu sampai ribuan tahun nanti di kiamat. Di dalam kubur itu mereka mendapatkan siksa. Sebaliknya orang mukmin yang kuat keimanannya itu mendapatkan nikmat. Ini satu syaratan. Tapi tetap kita kalau kepingin jadi fungsi khusyuk itu ya mesti ngilih-ngilih ya apa nang aku. Sehingga kita itu sewaktu hidup koyoknya dan ini hati-hati ya prihatin, ya hati-hati, ya butuh kakean kuyon, kakean bermain-main dengan umur ini. Karena memang tujuan umur ini itu ya enter, gak bisa sekedar lawan sekarang diri refleksi mawon tidak. Karena semua yang kaitannya dengan mata, telinga, tangan, kaki, bahkan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pertanggungjawaban ini punya Allah. Apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, apakah untuk sekedar mencari dunia atau sekedar main-main semata, atau kita jadikan untuk kepentingan kita. Wa qaisa wa tu fa inna khayra zati taqwa.
merenungi secara mendalam, ya, merenungi secara mendalam. Wis sing ketok-ketok ae nggih kita bisa merenungi. Enggak perlu terlalu dalam koyo wong alim-alim ngoten. Enggak harus banyak ilmu sing kakehan maca kita untuk merenungi perkara-perkara ini. Cukup direnungi secara sekilas pun iso. Wis kudu wis kene iki bakale. Endine lho wis jelas. Jelas loh, dan insya Allah kita semua paham itu. Tetapi masalahnya kan kita jarang sekali mengingat-ingat perkara yang mengerikan seperti ini. Kita banyak tertawa karena kita tidak tahu bahaya yang akan menimpa kita. Sementara Kanjeng Nabi niku senantiasa menangis lantaran apa yang beliau ketahui. Seandainya kalian itu mengerti seperti apa yang aku tahu, misalnya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu kaitannya dengan khauf, dengan masa depan. Masih cukup-cukup yang harus kadang untuk merokok itu, meskipun dia dari kiamat. Tapi itu sudah diberitahu, yang tergambarannya. Na'udzubillah warahmatullahi. Jangan sampai kita itu menyesal karena rasa takut kita yang kurang. Mergani kita tahu aman-aman sing kaitan-kali akhirat ini. Kaitan-kali ini akhirat lah. Terdiki yang perlu kaitan ini keutamaan-keutamaan hikmah khauf. Dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul hikmah makhafatullah, pangkal dari seluruh hikmah itu adalah takut kepada Allah. Terus hikmah itu bisa tumbuh karena ada rasa takut. Rasa takut itu menimbulkan perasaan yang jernih, perasaan yang waspada, perasaan yang kaitan-kaitan kebersihan hati. Makanya yang mulia harus memusahkan untuk memiliki rasa takut ini, karena di situ akan menimbulkan hikmah yang luar biasa bagi orang-orang mukmin. Sebatas perilakunya itu senantiasa lurus dengan ketakutan atau khauf tersebut. In arta antaqani fa'fir min al-khawfi ba'di. Berkata Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, nek sampean iku kepingin ketemu aku nanti di akhirat, fa'akfir minal khawfi, sampean akeh-akeh duwe rasa wedi, sampean akeh-akeh eling perkara-perkara sing kaitane kali akhirat. Insya Allah nek sampean akeh rasa wedi nang Allah, nanti di hari kiamat sampean iso ketemu karo aku. Iki wasiat Kanjeng Nabi lho nggih, tenan iki maksud. Wa qala fulani ya fulani ya berkata, man khafa Allahu kallahu al-khauf ala kulli khair. Siapa yang dia takut kepada Allah, dallahu al-khawf, takut kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan dirinya pintu-pintu semua kebaikan. Terus pintu-pintu kebaikan itu bisa dibuka dengan cara kita khawf, dengan cara kita takut kepada Allah, sehingga buka hati itu sekaitan dengan ibadah itu bisa kok dibuka kali peti. Bagaimana itu pula dirasakan lagi eling menimbul kuburan itu yang terhadap yang siksa itu pertanyaan membuat kita khawatir. Ketika kita sudah takut, apa yang kita lakukan? Ketakutan itu menimbulkan gerak atau langkah untuk
berusaha memperbaiki diri. Makanya terbuka kita dengan kebaikan. Terus gak pernah mungkin ini mati mari kalau kepingin maksinya itu gak betul mungkin. Betul mungkin tiang sih akeh ini mati kemudian dia banyak berbuat dosa akeh busuni lihat-lihat atau kulitik itu gak betul mungkin mesti akan banyak khusyuknya sehingga ketika hati khusyuk ibadahnya semakin meningkat. Makanya disuruh pintu-pintu kebaikan. Bapak hari ini mulai ini kiamat. Marino terus lupa dan memaksa tiang di TP Sakmulo Sunini menghadapi pertanyaan yang belum bisa menghadapi perjalanan Shiro yang semua ini merupakan kemerian-kemerian yang akan kita hadapi. Inilah memang yang akan terjadi. Dan tentu kita layak untuk takut, layak untuk khawatir. Selamatlah dewe ini, selamatlah kita ini saat menghadapi peristiwa-peristiwa dahsyat yang mengerikan ini. Ya lebih banyak takutnya itu lebih baik. Meskipun gak ada nanti kita dituntut untuk husnudzon, ada kita diharapkan untuk berharap kepada Allah supaya ampunan itu ada. Tetapi berharap kepada Allah untuk ini dari emosi ini dia repot, meremehno akhirnya. Makanya untuk kita menurut para ulama itu, nek untuk orang-orang masa kini itu lebih baik sabune wedi. Soalnya akeh-akeh itu wafi lemah imani manu akeh disoli sehingga rasa wedi itu pas digali untuk mencapai makom menuju kepada Allah lagi. Karena selagi ini bukan yang termasuk dini waduh wis saatnya diri kita ini saatnya diri kita bukan mengerti hal-hal gak ngerti ngerti kawai ya gak ngerti syarikat ya ngerti ya tapi ya saya tetap dilanggar. Ini semua karena betul yang kalau semua dikenal. Makanya kemaksiatan-kemaksiatan pemboliman-pemboliman dari tataran pejabat pemerintah penguasa sampai kepada rakyat biasa itu ya karena merasa khauf dalam hati itu betul yang penguasa-penguasa itu Masya Allah ini per Indonesia ini bisa kita lihat ya pokok tiga mulai makan duit sakira-kira syakar PDW. Nah masyarakat kita ini memang tradisi ini wis biasa mboten enten kaitannya kali urip sih mengandalkan tujuan akhirat sudah terkontaminasi dengan perkara-perkara dunia yang itu kaitannya dengan perkara-perkara yang sementara lahum mawon nggih. Maka ini cek bukti niku kita di dunia ini betul-betul harus lihat ya mau urip yo sedilu urip itu di sementara sak seretan baru wis mari jauh tadi di kuburan rakyat. Nah ini angan-angan yang penting. Angan-angan yang penting yang wajib kita hadirkan setiap hari ya, setiap hari sehingga tujuan itu madep mantep tentang akhirat. Pada rawa sekalian kita sedikit keutamaan-keutamaan ya, tentang mungkin misalnya kaitannya keutamaan khauf. Kalau Allah Ta'ala waliman khaufa maqama rabbuhu jannatan. Dan bagi siapa saja yang rasa takutnya ada, khofa takut, maka dia mendapatkan maqam, kedudukan di sisi Rabbah, di sisi Tuhannya, jannatani, dua surga. Jadi dibalas nanti tiang-tiang sing punya rasa di Allah itu dengan dua surga.
sego swarga, dibales rupet swarga. Itu swarga niku enten wolu. Kalau kita bisa masuk satu saja ya alhamdulillah. Tapi nggih enten tiang-tiang niku sing dipanggil dari itu delapan-delapannya koyo Abu Bakar. Ya mungkin barangkali ada yang dua dipanggil karena amalnya kaitannya dengan pintu-pintu tersebut, dan pintu poso, dan pintu sedekah, pintu sholat, pintu kebaikan lain. Yang pasti ini merupakan harapan-harapan, sekaligus juga harus kita jadikan rasa khauf. Iso ta'ala dewe iki mene diceluk toko pintu suatu. Mungkin ada apa sih nyeluk itu apa? Ketakutan modalnya tadi meskipun sedikit mau tenang, niku pun sakit murid nobara ketakutan niku. Sakit untuk murid nob itu kebaikan sekaitnya akhirnya kerja. Bukan kerja dari duit bukan, tapi kerja dari sanggup kali menikah bisa dicalon buat suaraku. Perjamaah niki keutamaan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manfaatullah adalah khofatan kulli syai'. Keutamaan juga niki. Siapa yang dia takut kepada Allah, maka segala sesuatu di dunia ini akan takut kepadanya, gentar kepadanya. Sebaliknya wa khafallahu khafatallahu min kulli syai'. Dan siapa yang dia takut selain kepada Allah, khafallahu min kulli syai', maka Allah membuat dirinya itu takut terhadap segala sesuatu. Wong iki dadi wedi ya. Fitik-fitik wedi. Makane yang itu sebenarnya ini kali ulim itu ngibotong sawati kali menungso. Kaitannya kalau masa depan ngibotong sawati kalau menungso. Kaitannya kali nopo ya yes. Kalau kita kerja, kalau kita apa ngibotong sawati kalau menungso mestinya. Sehingga perkara-perkara yang kaitannya dengan kebenaran itu masih bisa kita lakukan, tidak tergantung sama manusia. Yang kebanyakannya itu mereka takut kalau nggak disamakan karena nanti dipecat dari jabatan atau apalah gitu. Makanya takut kepada Allah ini penting untuk ada pada hati kita. Para kali niki di antara perkara-perkara yang patut untuk kita renungi terkait dengan masalah takut ini. Dan yang terakhir kalau membaca firman Allah, yaquna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka semua maksudnya wong-wong sing alim itu menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Dan ketika menangis itu menambah rasa khusyuk di dalam hati mereka. Nangis iki enten keutamaan. Tapi bukan nangis nyol ya. Kakak nangis perkara-perkara sinis ilang dari dunia boten. Tapi nangis kali perkara kaitane udi teng Allah. Makanya enten hadis yang mengatakan nanti pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang akan dilindungi dari huru-hara kiamat. Dipayungi de'e wong kabeh iku ngerasa kebencangan yang dahsyat, yang medeni, yang mengerikan pada hari kiamat itu, di hari yang menghisap. Tapi ada 7 golongan yang dilindungi. Dia gak kosong kok. Panasnya sendiri gak kosong. Hisap yang sama modoro gak kosong. Dihisap ya ringan. Mahal langsung dilindungi suatu. Dan siapa di antara 7 itu? Di antara 7 itu adalah orang yang dia ingat kepada Allah. Wong iki eling karo Allah ketika dalam kondisi sepi. Fafadut ainahu. Lalu yang gak ini nangis mergane eling teng Allah niku.
itu Allah nanti akan melindungi dirinya dari goncangan yang mulai sakit dahsyat dan mengerikan. Makanya yang itu ya, harus sekali-sekala arah-arah itu dinamis. Dibuatkan harus terus dibuatkan. Maksudnya enter waktu ketika itu kita itu menunggu urip sengsak temen nih. Eling nang akhirat sing betul-betul bangun ati ku khusyuk mari ngomong eling nang Allah nangis. Wah iki ya jarang-jarang iki sing modalnya ta iki nek gak mung sing alim temen utawa ya jarang-jarang. Kepengin ngendel guyon ae sampe kajian-kajian gak guyon ora gelem kok. Tapi wis ngoten iku penggalian iki pengen ya sing santai-santai. Nah sementara nangis niku mboten tau ketok. Wallahu a'lam bissawab. Monggo kita rambungi iki nek nangis kita usah sutur nang masyarakat harus ayo dhewe nang kamar ngono ae utawa dhewe nang masjid atau di tempat yang sepi jika ketok nangis apa ketok ketok ditambah enter dia tambah kata dinamis tambah kata dipahala tapi tambah kata dosa nggih dados hati-hati kita kaitannya dari perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin lebih dari cukup penyampaian atau kajian kita. Mungkin video yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita masuk di antara yang ibadiah al-khashiin, hamba-hamba yang khusyuk kepada Allah hatinya dan senantiasa ilintem Allah. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.